wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Dinda Arodia. Hari ini aku bakalan review body lotion dari Alpha Arbutin 3++. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video baru aku. Jadi keep watching. Belakang aku udah ada lotionnya Alpha Arbutin 3++ dan sabunnya juga aku beli. Seperti biasa aku belinya itu di Shopee. Jadi aku beli ini dengan harga Rp90.000 dan ini Rp25.000 sabunnya. Jadi Alpha Arbutin itu adalah zat turunan yang dibuat dari hydroquinone. Aku nggak ngerti sih tulisannya, bacanya gimana, bakalan tulisin hydroquinone. Ini itu zat yang membantu untuk mencerahkan kulit. Namun pada lotion atau produk-produk dari Alpha Arbutin 3++ ini, mereka itu menggunain Alpha Arbutinnya itu dari bahan-bahan alami. Nah, jadi zat Alpha Arbutin itu bisa didapatkan dari bahan alami dari berry-berryan seperti berry, blueberry, canberry. Nah, juga terdapat pada kulit pir dan gandum. Oh iya, ini juga produk-produk ini itu diproduksi di Thailand dan nama perusahaannya itu Precious Skin Thailand. Alpha Arbutin 3++ yang sabunnya. Ini bentukannya kayak gini, nanti aku kasih. Bentukannya kayak gini. Jujur aku pertama kali gunain Alpha Arbutin 3++ yang sabun ini, waktu pemakaian pertama aku itu merah-merah kulitnya, beberapa bagian-bagian badan aku itu sempat merah-merah untuk pertama kali aku pakai. Nanti aku bakalan bikin ini merahnya. Itu nggak gatel teman-teman, tapi aku sedikit takut juga, bingung karena ini kan terbuat dari bahan-bahan alami, tapi kok kulit aku bisa merah-merah kayak gitu. Jadi aku baca artikel-artikel dan review-review dari teman-teman di YouTube. Aku itu mengambil kesimpulan kalau aku itu cara pakainya itu salah. Jadi aku kemarin pakai sabun ini itu kayak pakai sabun mandi biasa, pakai sabut, dan bener-bener aku ini apa gunainnya banyak, karena pikirkan kalau lebih banyak lebih cepet putihnya kayak gitu kan. Jadi aku ambilinnya banyak-banyak untuk pertama kali pemakaian, dan aku gunain sabun yang kayak gini. Nah, aku gunain badan sampai ke sini, sampai akhirnya aku waktu selesai mandi itu di sini, aku bagian sini, di sini, pokoknya bagian beberapa bagian tubuh aku itu merah-merah. Itu ternyata salah cara pemakaiannya. Ini juga salahnya aku juga, karena aku nggak baca dulu ininya apa cara pakainya. Jadi aku pikir cuman karena kayak sabun biasa, ternyata di kulit aku nggak bisa yang kayak orang-orang itu langsung mandi biasa. Nah, harus memakai petunjuk dari ini, yaitu usahakan pada seluruh tubuh. Jadi aku kedua kalinya aku pakai dan itu nggak merah-merah, karena aku sesuai dengan anjuran dari cara pemakaiannya itu usahakan. Jadi cara aku makainya itu sabunnya itu aku kayak giniin, dan itu guys busanya bener-bener banyak. Jadi kalau kalian cuman kayak gini dua kali aja udah busanya udah banyak. Jadi busanya itu aku usapkan ke tubuh-tubuh aku, dan alhamdulillah setelah aku pakai yang kayak gitu itu tubuh aku nggak merah-merah lagi. Ingat guys, jadi kita kalau pakai sabun ini jangan berlebihan dan sesuai cara pemakaiannya. Dan ini aku udah pakai selama 2 minggu, tapi aku nggak rutin cara pakai. Tapi aku nggak rutin setiap mandi aku pakai, dan tinggal sedikit lagi, nggak kecil lagi. Ya.
dan ini sabunnya itu benar-benar pas dipakai itu sesudah mandi itu benar-benar membuat kulit kita lembab, dan aku ngerasa sih kulit aku agak mendingan setelah pemakaian. Kita lanjut ke lotionnya. Jadi ini aku lagi-lagi aku pakainya enggak teratur, aku kadang pakai, kadang enggak, tapi aku bakalan coba ini. Jadi kita mulai dari teksturnya. Jadi ini guys, teksturnya itu sedikit encer tapi wanginya aku bener-bener suka, karena wanginya itu tahan lama. Dan aku bakalan taruh di tangan aku dulu. Dan ini nyerapnya agak susah ya guys, di kulit aku nyerapnya agak susah, cuman wanginya itu nempel banget. Kalau kalian pakai secara merata gitu. A few moments later. Nah ini guys, sudah aku pakai. Bisa kalian lihat, ini kulit aku mendingan. Beda kalau dengan yang belum dipakai. Ini kulitnya mendingan sebelah sini. Dan yang lotion ini sih membabkan banget. Setelah kita pakai itu kulit kita terasa kayak lembab dan sehat banget. Terus kenyal juga. Nah disini kenapa ini bisa seperti itu, karena ternyata di lotion Alpha Albutin 3++ ini mengandung 3 kali guys, 3 kali zat dari Alpha Albutin alami yang terbuat dari daun berberi. Nah, apa sih fungsi dari lotion ini? Jadi fungsi dari lotion ini yang utama itu mencerahkan kulit, melembabkan kulit, dan membuat kulit menjadi kenyal. Kemudian lotion ini itu membantu mengurangi penuaan dini. Lotion ini itu meningkatkan elastisitas kulit guys. Jadi ini juga udah BPOM, jadi aman untuk digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, dan tidak menyebabkan kulit kering, tidak membuat ketergantungan, dan tidak juga menimbulkan efek samping. Nah, tapi kalian harus hati-hati guys, karena produk ini kemungkinan ada yang KW. Jadi aku bakalan kasih kalian tips bagaimana mendapatkan produk yang ori. Jadi tips yang pertama itu kalian belinya itu di tokonya langsung, namanya itu Precious White ID. Jadi ini udah terjamin keasliannya karena dia udah Shopee Mall. Jadi yang kedua, ciri-ciri yang bisa kalian lihat dari lotion Alpha Albutin 3++ yang asli itu, di ini kan kotaknya guys, ini isi dalamnya, ini kotaknya. Nah di sini di kotak belakangnya itu ada barcode-nya. Nah itu terjamin, jadi itu udah asli guys. Jadi kalau nggak ada barcode-nya, aku nggak bisa jamin kalau itu asli ya guys. Jadi segitu dulu video review jujur aku dari produk dari Alpha Albutin 3++. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk like dan komen di bawah kalian mau aku buat video apa untuk selanjutnya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian butuh referensi untuk produk-produk dari Alpha Albutin. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video baru aku. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.